biar yang tipe beta jadi look alpha. Look alpha. Look alpha. Bisa ya, entar bisa, Mbak Emil. Diskonnya 40 juta. 40 juta. 40 juta. Nah, sekarang Emil udah ditemenin sama Mas Fajri dari Suzuki Dewi Sartika ya, Mas ya? Betul, Mbak Emil. Oke, dan di samping kita udah ada XL7 nih untuk varian Alpha. Alpha, tipe yang tertinggi. Paling tertinggi dan two-tone color ya. Two-tone color, Mbak Emil. Wah, keren banget. Nah, kalau untuk XL7, dia ada 3 varian ya. 3 varian. 3 varian. Ada Zeta, Beta, sama tipe tertinggi Alpha. Alpha ini yang two-tone color. Dan ini jadi warna favorit nih ya, Mas. Favorit, ya? Mbak Emil. Dia untuk yang two-tone ada warna orange sama warna Savana Ivory. Warna terbaru. Terbaru dan dia best seller juga warnanya. Best seller. Ya? Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat dari tampilan depannya dulu ya, Sobat Oto. Di sini untuk grillnya dia warnanya black piano, Mbak Emil. Ya, black piano. Terus untuk low bumpernya dia perpaduan antara silver dan blacknya ya. Di sini ada fog lampnya juga. Fog lamp ada lampunya DRL. DRL LED, LED ya. Oke. Okay. Dan dari samping nih, Mas Fajri. Di sini ada overfindernya gede banget ya. Iya, melambangkan crossovernya nih. Crossover. Betul, untuk segala medan. Segala medan. Ya. Nah, untuk velgnya dia velgnya full color, full hitam. Nah, full black. Dia full black, ringnya 16. Ring 16. Oke. Okay. Dan di sini ada keterangan nih, hybrid dengan garansi 8 tahun. 8 tahun jadi, atau 160.000 km. Betul. Jadi Sobat Oto enggak perlu khawatir lagi gimana nanti garansi baterainya gitu ya, karena nah, digaransikan. Digaransikan. Betul. Ke samping sini spionnya sudah retractable ya, Mas ya. Retractable. Betul, dilengkapi dengan lampu sennya juga gitu. Di atasnya sini ada roof rail buat pulang kampung, Mbak Emil. Ya, mau liburan pulang kampung pas ya. Pulang kampung ke Padang bisa. Ke Padang. Orang Padang ya, Mas? Betul, Mbak. Orang Padang. Oke, ini roof railnya keren banget. Dia ada warna silver dan hitamnya ya sini ya, perpaduan. Talang airnya udah ada nih. Udah include. Dia tebal banget talang airnya, enggak kaleng-kaleng. Iya, terus untuk ininya juga handle-nya udah chrome. Dan udah keyless entry juga, Mbak Emil. Sudah keyless entry. Coba dikasih tahu dulu dengan untuk kuncinya berwarna kuncinya biru. Berwarna biru melambangkan hybrid. Hybrid. Ya? Oke, okay. Dari kuncinya kita lihat ada tombol unlock dan locknya. Locknya. Oke. Okay. Nah, untuk bawahnya ada set kitnya warna silver dan black. Sedangkan untuk ground clearance-nya dia 220 mm. Mm. Ya? Jadi okay, lebih aman kalau jalan berlobang. Betul. Jalanan nggak rata berkerikil ya. Lebih aman, Mbak Emil. Betul. Sekarang kita ke bagian belakangnya nih, Sobat Toto. Ya, Mas Fajri, untuk spoilernya. Spoiler. Dia two-tone ya, silver two-tone. Dan ada silver sama hitam. Hitamnya di sini ada stop lampnya, kacanya udah dilengkapi defogger. Ada wipernya juga, ada list chrome-nya di list sini. List chrome-nya, Mbak. Wah, biar makin kelihatan lebih mewah. Betul. Mewah. Mantep banget. Untuk lampu belakangnya dia berkarakter banget ya. Terus dia ini udah LED kecuali untuk lampu mundur dan lampu sennya. Lampu sennya. Betul. Wah, untuk interiornya dia kelihatan mewah ya, Mas Fajri ya. Mewah banget, Mbak. Dia untuk dashboardnya warna black, terus di sini ada aksen wood panelnya juga, ditambah lagi list silver di sini. Di sini ada ruang penyimpanan tersembunyi. Dan untuk head unitnya, head Mbak. Unitnya dia berapa inch? 8 inch dan 8 udah inch. Support Android Auto sama Apple CarPlay. Oke, nah ini yang spesial nih, yang membedakan e-mirrornya. Jadi kita bisa melihat kejadian dari depan, dari belakang, atau depan belakang kayak gini ya? Iya, bisa dirubah. Nih, kan? Bisa dirubah-rubah. Ini dari depan, dari depan belakang. Nah, belakang. Ini belakang ya, gitu. Dan bisa direkam juga ya, Mas Wajir? Bisa, ya? Rekam kejadian. Kalau misalnya ada nih pengendara yang nggak mau kalah, Mbak Emil. Betul. Dan kita ada buktinya. Ada buktinya ada di sini buktinya. Ya. Oke, mantap. Wah, Mas Fajri, ini keren banget ya untuk XL7 yang varian Alpha-nya. Alpha. Mantap. Nah, sekarang kita langsung ngomong untuk harganya kali ya. Promonya boleh, juga. Boleh. Boleh ya. Untuk harganya nih, kita mulai dari yang apa nih yang keren? Nah, kalau untuk Alpha, itu harganya mulai dari kalau yang manual 297.200. Oke. Okay. Dan yang two-tone manual 299.200. Okay. Kemudian yang Alpha yang matic yang one ton itu di 308.200. Oke. Okay. Dan yang two-tone-nya 310.200. 310.200. Yang matic. Itu udah yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi 310.200. Nah, itu belum termasuk diskon kan? Belum termasuk diskon, Mbak. Kira-kira dikasih diskon berapa nih untuk XL7? Untuk diskonnya khusus Alpha 20 jutaan.
20 jutaan. 20 jutaan. Waduh, untuk DP-nya dikasih berapa? Kalau DP itu di angka 15 jutaan. 15 juta. 15 jutaan. 15 juta udah dapat Alfa. Alfa tipe tertinggi. Waduh. XL7. Angsurannya berapa kira-kira? Angsurannya 6 jutaan. 6 jutaan, tenor? Betul. Tenor 6 tahun. 6 tahun, woy. Mantap ya. Kalau yang auto approve-nya nih, Mas Fajri? Nah, kalau untuk auto approve, itu minimal DP di 30%. Oke. Okay. Angsuran di 5 jutaan. 5 jutaan, lebih ringan ya? Lebih ringan. Lebih ringan dan prosesnya juga lebih cepat. Lebih cepat. Oke. Okay. Ini kan untuk yang Alfa nih, Mas. Mm-hmm. Di bawahnya masih ada Beta. Masih ada Beta dan sama Zeta. Kalau yang mana dulu nih? Yang Zeta dulu. Oke. Okay. Dari yang Zeta yang non hybrid ya? Yang non hybrid. Yang non hybrid ya gimana tuh OTR-nya? OTR-nya 270-400. Okay. Nah, kalau untuk Zeta minimal DP-nya 5 juta aja. Wah, Zeta DP 5 juta aja. Jutaan. Angsurannya? Angsurannya di 5,1 juta. Wow, 5-nya juga 5 kecil ya. 5 kecil ya, enggak gede ya. Oke. Okay. Nah, Mas Fajri, aku mau nanya program kredit sama promo-promo yang lain nih. Boleh, enaknya sambil duduk ya. Boleh, let's go. Kalau di sini ada program kreditnya apa aja, Mas Fajri? Nah, kalau untuk program kreditnya, kebetulan kita lagi ada promo bunga 0% Mbak Emil. Bunga untuk tenor 1 tahun, kemudian pembiayaan syariah juga bisa. Syariah bisa ya. Bisa, okay. Terus bunga ringan. Bunga ringan, untuk, bunga ringan itu kan. Kalau DP sama angsuran ringan ada juga? Ada. Ada ya? Bisa. Bisa dihitungin ya ntar ya? Bisa dihitungin. Oke. Okay. Kalau permasalahan data kayak gimana tuh Mas Fajri? Nah, kalau untuk data juga kita bisa bantu Mbak Emil. Bisa bantu bisa ya? Bisa bantu. Kadang kan ada yang datanya kurang bagus nih. Kayak aku pernah Mas Fajri ada bayar-bayar telat di angsuran kemarin. Apalagi setelah COVID Mbak Emil. Nah, nyari data yang banget. Dewa susah. Data dewa data ya? Data dewa susah Mbak. Ya, makanya kita bisa bantu ngebantuin. Ya? Oke, okay, yang penting dari awal aja terbuka ya? Terbuka. Betul. Nah, jangan udah SPK, udah ini itu. Terus baru tiba-tiba ketahuan. Datanya ketahuan call 5 jadinya atau... macet di situ. Nah, ya? Gitu Mbak. Oke, okay, jadi kayak PHP-in jangan lah. Oke, okay. Nah, kalau untuk persyaratan kreditnya gimana nih? Kalau untuk persyaratan, untuk pembelian di sekitar Jabodetabek itu kita butuh KTP, KK, NPWP, terus rekening koran 3 bulan terakhir Mbak Emil. Kemudian okay. Kalau dia karyawan, dia butuh slip gaji. Kalau dia pengusaha, SKU. SKU aja ya? Betul. Terus kira-kira dapat benefit apa nih yang didapat dari Sumit Nah, Auto? Kalau bonus, Fajri bisa kasih talang air. Kalau misalnya bagian yang belum ada talang airnya. Nah, betul. Terus, spoiler. Spoiler karpet bisa ya? Dasar. Oh, pokoknya apa dasar, yang kira-kira nih yang belum yang ada? Yang kurang, dari... boleh. Request aja. XL7-nya bisa di request sama bisa di request. Oke, biar makin ganteng lagi. Makin jadi, ganteng mobilnya. Gimana biar yang tipe beta jadi look alpha. Look alpha. Look alpha. Bisa ya, Anthony? Bisa, Mbak Emil. Oke. Mas Fajri, kalau selain dari XL7, apa nih yang gak kalah menariknya di sini? Promonya, Mbak? Betul. Kita akan spill Baleno, Grand Vitara, ya? R3, okay. Espresso, dan Rajanya Pickup. Rajanya Pickup nih, itu keren banget di sini. Nah, kalau yang spesial dari Grand Vitara. Grand Vitara, Mbak Emil. Bulan ini Grand Vitara lagi oke banget ya? Oke banget diskonnya. Kira-kira kasih berapa tuh diskonnya? Diskonnya 40 juta. 40 juta? 40 juta. Wih, mantap. Ini diskon paling besar, Mbak. Kayaknya rekor ya? Rekor. Rekor terbesar rekor. Nih. Dari kemarin-kemarin nggak sampai sebesar ini. Dan yeah. Ini paling gede 40 Betul. Juta. Nah, kalau misalnya mau pemesanan, ya? Secepatnya. Secepatnya ya. Karena takut itu... unitnya habis, Mbak. Okay. Kehabisan. Nah, karena diskonnya gede banget nih, jadi kalau yang mau trade-in bisa juga di sini bisa, ya? Bisa, Mbak Emil. Itu gimana tuh? Nah, kita ada salah satu kerjasama lah sama Auto Value. Auto dan Value. Benefitnya, mobil bisa dipakai, tetap dipakai sebelum mobil barunya datang. Wow, gitu. Jadi nggak garasi nggak kosong nih? Nggak kosong. Mantep banget. Nah, kalau untuk test drive-nya gimana? Kalau untuk test drive kita juga bisa Mbak, ada 3 unit yang ready, yaitu ya? XL7, R3 sama Grand Vitara. Wah, itu dan kalau misalnya Bapak Ibu berhalangan hadir ke datang ke dealer nggak bisa. Nanti
Janjian? Janjian bisa. Janjian aja sama Mas Fajri, mau di rumah bisa, di kantor. Bisa. Sambil jalan-jalan deh bisa ya. Bisa Mbak Emil. Oke Mas Fajri, terima kasih banyak ya. Udah sempetin waktunya, kasih promo spesial buat Sobat Oto. Dan Sobat Oto juga jangan lama-lama lagi, karena harganya takutnya berubah dan diskonnya takutnya berubah juga. Jadi langsung aja hubungin Mas Fajri, nomor handphonenya ada di kolom deskripsi ya. Tinggal diklik aja, jangan lupa di screenshot videonya supaya promo yang Mas Fajri sebutin bisa didapat. Gitu. Oke, Mas Fajri bilang bungkus bareng-bareng. Yuk. Bungkus.